Sebenarnya hati setaraf dengan mata, walhal mata tidak melihat kesemuanya tetapi sekadar sebiji kacang. Sebab itu mereka kata pandangan mata hati jauh lebih tajam daripada pandangan mata zahir. Ainun basariyah, ini mata zahir, kita nampak. Tapi di sana ada ainun basiriyah, iaitu pandangan mata hati. Pandangan mata zahir kita tengok seorang, oh kata bagus orang ni, orang ni comel, orang ni sihat, orang ni, orang ni belajar pun cerdik ni, masa kalau rendah ni gini mesti masa depan dia cerah, kita kata. Tapi tengok kadang-kadang tak, tersangkut dengan dadah, macam-macam. Tapi ada seorang hamba Allah, dia tengok orang tu nampak biasa, dia kata orang ini akan ada sya'an pada masa akan datang, ada sesuatu yang besar berlaku padanya. Tengok-tengok betul benar. Macam Imam Nawawi, siapa sangka akhirnya menjadi ulama. Tapi seorang yang zaman dia kanak-kanak tengok dia dan merasakan dia akan jadi tokoh yang besar, Allah boleh buat. Sebab mereka tengok ni dengan ainun basiriyah, mata hati. Mata hati ni tajam, tuan-tuan, yang disebut dalam hadis bahagiannya dengan makna firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu pada firasat orang beriman kerana dia tengok dengan cahaya Allah. Begitu juga hati, ia tidak berkehendak daripada ketulan daging tetapi dengan kelembutan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan tersimpan di dalamnya kemampuan dalam mendapat ilmu Allah. Hati ni ada dua jenis, tuan-tuan. Satu hati zahir. Hati zahir ni kalau orang sakit hati, macam orang kata dia kena hypertetis, hati bengkak, kerah sebagainya, bukan hati tu. Hati yang dimaksudkan lebih kepada dalaman yang lain. Hati nurani. Hati yang kita rasa takut ke Allah. Hati yang kita rasa something. Hati yang kita rasa takabur. Hati benda tu, hati yang kita kata bukan seperti mana hati yang kita tengok ni. Hati itu jika sekiranya mendapat seperti kita minta dengan Tuhan, khusyuk. Pagi-pagi kita diajar minta berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Daripada hati yang tidak khusyuk. Dan hati juga dia nak sebagai yang ada sifat syukur. Dan doa Nabi ajar kat kita, Allahumma inni as'aluka lisanan zakira wa qalban syakira. Hati yang bersyukur pada Allah. Gitu juga hati yang sentiasa dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah. Wa maf'uman bisyukri, hati yang dipenuhi dengan rasa syukur pada Allah.